Ini persiapannya satu angkatan. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada seluruh keluarga besar, baik dari keluarga besar saya maupun keluarga besar Mas Kaisang sudah hadir di acara Midodareni. Alhamdulillah kami hanya bisa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian prosesi dari kemarin sampai sekarang alhamdulillah lancar. Kemudian insyaallah besok kami akan melangsungkan akad nikah di Royal Ambarukmo setelah zuhur, dan kami juga hanya bisa berdoa semoga besok lancar juga seperti rangkaian upacara yang telah berlangsung sebelumnya. Tadi bertemu Ibu Riana, Mbak Selfie, Mbak Ayang juga. Mungkin lebih ke menyapa, kemudian tanya kabar, terus banyak bercanda aja seperti biasa, ngobrol seperti biasa gitu, dan mereka memberi nasihat, disuruh istirahat tenang supaya besok juga hatinya juga tenang dalam melangsungkan akad nikah. Kalau seserahan sih semua barang-barang dari Mas Kaisang ya seperti pada umumnya yang dipakai sehari-hari, yang biasa saya pakai juga gitu. Mbak Erin tadi kan melangkahi dua kakak ya, biasanya kalau dia jauh kan memberikan sesuatu gitu. Iya. Boleh sedikit diceritakan memberikan apa gitu untuk kakak-kakaknya? Kalau untuk kakak saya sebetulnya lebih ke mengikuti ada Jawa juga, saya memberikan ada kain batik yang diagem juga untuk kakak saya yang putra dan putri, ada kain dan juga ada bawahan batik gitu. Mungkin langsung lihat besok ya, jadi biar itu lihat langsung gitu. Ya apa? Belum ya, tapi yang jelas sih adat Jawa pastinya. Tapi nggak surprise lagi. Gimana? Nanti lihat situasi sih. Gitu aja sih mungkin. Rencananya mau honeymoon di luar negeri apa di dalam negeri? Belum tahu. Ngikut Mas Kaisang. Insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya juga kepada seluruh rekan-rekan di sini, masyarakat yang lihat langsung maupun lihat di rumah, kami hanya bisa memohon kerendahan hati untuk terus mendoakan, saling berdoa untuk kebaikan bersama. Kalau di sini Jogja, di Solo. Begitu mungkin sudah malam teman-teman. Ya terima kasih.